Tapi lain dari orang Kapitayan ya deh. Nggih. Wong wilaheng sekaring bono langgeng. Dono coroko doto sawolo podo joyonyo moho kotono. Di mana sedunia ini kan sama toh ini, makanya tanpa beda. Iya benar. Ya itulah yang dikatakan Nur Allah yang menghidupi semua hidup. Yo menungso, yo kewan, yo tetuan. Yo jelas loh, lumai bumi kureping langit. Kang wujudkan urip kabeh umatku, umat Islam, aku sing nguripi kan jelas kan? Nggih. Panggonanku ngebaki jagat, jagatku jagat cilik, jagat gede. Aku lho ra bedakne. Dimanapun aku ada, disitulah aku kan. Nggih. Mau di binatang yang kecil, tengu. Iya, itu perbandingannya itu aja. Nyatanya hidup kan? Nggih. Ada di tengu, ada di semut, ada di gajah. Ya, hidupnya ya sama. Sama. Nggih, Mbah No. Monggo dipun wejangaken tentang makna asli Honocoroko. Tentang Honocoroko ya? Nggih, Mbah. Kalau arti dari Honocoroko lek nang pedalangan, Honocoroko dotosowolo padha jaya nyomaga bodhongo. Karo pedarangan diartine ana utusan aja padha pasulayan padha saktine padha baline iki lek nang kewayangan tapi lain dari orang Kapitayan ya deh. Nggih. Wong wilaheng sekaring bono langgeng. Dono caraka datasawala padha jayanya maha kusana. Wong wilaheng uripku kembange bono langgeng. Najan beda warna lan rupaku cahyaku ngebaki jagat rasa rasaku kuwasa kuwasaku dharmaku kang sayekti tukulaku urip iki sak mubah musikku mbok gawa nyandi watakku beda-beda lakuku lakune ora padha pangandikaku ora beda ora podo dalanku ngebaki jagat jagatku jagat cilik jagat gede yekti iku karo kang satu nyatakno kanthi laku kang sayekti manunggalku rasa kang sejati gayuanku nuju abadan abadi baliku nunggal jati tunggal sawiji raga lan sukmaku ngaliyep baliku tanpa rasa. Kuwi arti dari Honocoroko awal sampai akhir. Awalane ho akhirane ngo kalau digabung dadi hong hong. Oh nggih. Gimana wis penteh siji Mas ya. Nggih. Jadi Honocoroko jumlahe enek 20 kenek di westani sipating urip. Jadi itu bicara tentang sipating urip. Sipating urip dununge mulai jebolan sikil nganti rambut. Mangkane lek kepengin roh Gusti Allah yang hakiki mulai pucuk jempolan sikil nganti rambut lek ora mbok demok ya kuwi aku sejati ning saena. Lek ditemok salah, oh tangane saena, batuke saena, tapi enggak ditemok itulah saena yang sejati. Maka ada ungkapan ngeten nggih, Mbak. Barang siapa yang mengenal dirinya seutuhnya, dia mengenal Allah itu sendiri. Mengenal bukan Tuhan. Mengenal, tahu sejatinya Allah. Bukan lagi mengenal ya, tahu sejatinya Allah. Iya, kalau mengenal berarti di sana. Iya. Oh, jadi namanya bersaksi kalau menyaksikan lain ya Mas. Kalau bersaksi ya di sini. Kalau menyaksikan di sana. Iya, yang disaksikan di luar diri. Iya. Kalau bersaksi
di sini bersama kita. Nah, jadi bedanya bersaksi dan menyaksikan loh ya. Ya, jadi bukan mengenal Allah tapi merasakan. Ya, mengenalkan di sana masih. Wong sudah menyatu di dalam diri kita sendiri kok. Nah, sip. Ya kalau dari orang Kapitayan bisa dikatakan manunggale kawula Gusti. Jadi ya diri kita inilah perwujudan Gusti itu sendiri. Ya, makanya dengan adanya raga dan sukma manunggale kawula Gusti sampai diresapi oleh ngono antarane urip karo sing uripi dadi siji kemanunggalan. Makanya Gusti Allah Kapitayan tak jeneng Sang Yang Tunggal ora nek Sang Yang Dua. Iya. Ini seringkali termasuk saya pribadi nggih, Mbah. Dulu sekitar puluhan tahun yang lalu ketika ada orang bicara tentang kemanunggalan tuh saya sangka itu ada dua menjadi satu. Ternyata setelah sampai pada kesadaran dalam kondisi meditasi, kondisi samadhi, saya sadar bahwa ternyata manunggal itu bukan dua yang berbeda menjadi satu, bukan, tapi manunggal itu kesadaran nih. Iya, kesadaran di samping itu kan ya menyatu. Menyatu, manunggal, iya. Jadi kemanunggalan itu kesadaran bahwa kita ini ya Allah itu sendiri dalam ya, makanya wujud. Ya dengan adanya Kapitayan, istighfarnya orang Kapitayan ya Mas ya. Nggih. Kawula Gusti, kawulane Gusti. Nggih. Itu istighfarnya orang Kapitayan. Kawula ki ya Gusti, kawulane ya Gusti. Nggih. Ya nggih. Gusti ya dia sendiri juga. Aku jadi menyatu ngono lho. Nyawiji. Nggih, lanjut Mbah. Enten masih ada tentang Hono ya, Coroko tadi. Hono Coroko ini kan penting banget ya. Hono. Kalau di bahasa Yahudi, bahasa Ibrani di dalam kitab Taurat kan sebutnya Yahweh. Yahweh, Sang Maha Ada. Ternyata itulah yang di Jawa sebelum ya, kata Hom ya. Ya ini Hom. Sampai ngebaki jagat ini kan namanya Hom. Yang kosong kan? Nggih. Wong itu kosong. Kosong. Makane tembunge dijelasne suwung sejatine ngono. Iya. Tanpa ambedani, tan kena kina ya ngopo. Di mana seduniane kan sama apa ini? Makane tanpa beda. Iya, benar. Ya itulah yang dikatakan nur Allah. Yang menghidupi semua hidup. Ya manungsa, ya kewan, ya tetuan. Ya jelas kok, lumai bumi kureping langit kang wujudkan urip kabeh umatku, umat Islam, aku sing uripi kan jelas kan. Nggih. Panggonanku ngebaki jagat, jagatku jagat cilik, jagat gede. Aku lho ra bedakne. Dimanapun aku ada, disitulah aku kan. Nggih. Mau di binatang yang kecil, tengu. Iya, itu perbandingannya itu aja. Nyatanya hidup kan. Ada di tengu, ada di semut, ada di gajah. Ya hidupnya ya sama. Sama. Tumbuhan ada yang menjalar, ada yang ke atas, ada yang ke samping. Ada kan ini beda-beda kan itu tadi kan. Bentuknya aja materinya beda-beda. Tapi kelungguan urepe ya sama. Makanya lagune ya ora beda, ora podo. Pangandikane ya ora beda, ora podo kan. Nggih. Makanya sing awalane kan wong wilahing uripku kembangi bona. Kaya dene kekembangan. Berapa renone bunga? Berapa renone ambune bunga? Beda-beda warnane. Iya. Beda-beda bentuke. Anggrek iki renane pira, Mas, ngono lho. Beda warna lan rupaku. Kuwi artine teko kuwi kabeh. Najan beda warna lan rupaku kan. Terus cahyaku ngebaki jagat. Jagat rasa rasaku, jelas ya. Kuwasa kuwasaku. Dharmaku kang sayekti tukulaku urip iki. Nggih. Jan jelas. Iya, jadi jelas ya. Urip iki kabeh tukulaku, Mas. Segala rasa kita itu kan rasanya
Gusti Allah. Tapi dia, kataku yang 20 kuasa lo ya tembunge. Ya Gusti Allah ngene wis. Nggih nggih. Makane tek aku kabeh ngono lho. Ora enek jawabane sing meragu. Uripku, lakuku, pangandikaku, dalanku, bayangkan rasaku, baliku. Nggih. Belum ada. Nggih. Itu ku 2020. Ya cara nganu dikerene tibaning wahyu. Ya kita tulis wahyu dari Siti Jenar 2012. Anu jenengan foto 22. Nggih. Sing yang bandel nganu jenengan lenek basa madani. Nah, iki sahadate ya, iki kesaktiane. Ini tentang Hanacaraka. Kitab Adam Makna. Ho. Hong wilaheng urip kembangi buwana langgeng. No. Nadyan beda warna lan rupane. Co. Cahyaku ngebeki jagat. Ro. Rasa rasaku kabeh. Ko. Kuasa kuasaku sakarepku. Do. Dharmaku kang sayekti. To. Tukulaku urip iki. So. Sok mobah musikku mbok gawa nyang ndi. Wo. Watakku beda-beda. Lo. Lakuku lakune ora podo. Po. Pangandikaku ora bedo. Do. Dalanku ngebaki jagat. Jo. Jagatku jagat alit lan gede. Yo. Yekti iku kawruh kang satuhu. Nyo. Nyatakno kanthi laku kang sayekti. Mo. Manunggale rasa kang sejati. Go. Gegayuhan nuju abadan abadi. Bo. Bali manunggal jati. To. Tunggal sawiji rogo lan sukmo. Ngo. Ngaliyep baline tan karoso. Ya, jadi inilah makna dari Hanacaraka Dhata Sawala Padha Jayanya Maga Bathanga.